Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Afsan binti Abdul Rahman, tahun pertama jurusan Sains Fizik 1 SSCZ. Okey. Hari ini saya akan bercakap ataupun menerangkan seber sedikit mengenai kapasitor, iaitu subtopik 24.1, kapasitor and capacitance. Okay, first, saya rasa semua orang kenal apa itu kapasitor, kan? Sebabnya sebelum ni semua orang dah ambil subjek kemahiran hidup. So, fungsi kapasitor untuk store charge. Okay, kapasitor dia boleh store charge dalam dalam dia lah, kan? So, sekarang saya dah lakarkan bagaimana bentuk kapasitor komponen yang di dalamnya. So, kita dapat lihat sebenarnya dalam kapasitor dia ada dua plate, yang mana charge di kedua plate tu berbeza, iaitu positif dan negatif. Dan ada satu antara plate tu ada jarak yang kita labelkan ianya sebagai D. Okey, antara plate kedua-dua plate itu D. Okey. Sekarang kita proceed pula untuk derive macam mana kita nak cari kapasitor sesuatu kapasitor tu. Barulah kita dapat tahu charge yang dia dapat store untuk sesuatu kapasitor tu, kan? Okey. Untuk kapasitor, sebenarnya kapasitor ni dia menggunakan prinsipal yang sama dengan superposition of electric field dan juga Gauss law, seperti dalam bab yang sebelum ini. Sebab itulah fungsinya kita belajar Gauss law dan superposition of electric field before ni lah, kan? So, saya akan mulakan dengan cara-cara untuk derive bagaimana kita untuk mendapatkan formula untuk mencari capacitors. First, okay, gambar yang saya tunjuk tadi, this one. Kita ada positive plate dan negative plate. So, antara akan wujudnya electric field antara plate kedua-dua plate ni, kan? So, okay, seperti yang saya telah tampal di whiteboard saya ni, electric field, dia kan kapasitor ni dia ada kaitan dengan Gauss law. Dalam Gauss law kita belajar electric field equal to Q enclosed per inert times A, ataupun dalam erti kata lain sekarang ni, Q per A kita tahu ialah sigma, iaitu charge density. Sama lah juga dengan E equal to sigma per E node. Okay, then antara okay, kembali kepada kita punya gambar ni, gambar kapasitor kita. Okay, antara kedua plate ni ada D, dan sudah semestinya adanya potential difference, betul kan? Okay. So, apabila ada potential difference, okay. Terima kasih ya yang belakang turun jawab. So, wujudnya potential difference antara kedua-dua plate. Apabila wujud, kita dah tahu seperti yang kita belajar dalam bab sebelum ni, V potential, iaitu potential difference equal to ED. ED, E iaitu electric field, D distance between two plate. So, daripada sini kat atas ni kita dah ada E. Kita boleh substitute E dalam equation sini. Dapatlah V equal to QD per E not A. Okay, faham sekat ni? Okay, faham. Saya rasa semua faham ya. Okay, seterusnya kita ada V macam ni, kan? Okay, so kita bolehlah derive lah dia. Yang memang kita tahu sebenarnya kapasitor di capacitance ni yang generalnya yang dia bagi kat kita, C equal to Q per V, kan? Okay, sekarang okay. Okay, so ini
dah ada C equal to Q per V yang general. So daripada sini, based kepada equation yang saya dah tunjuk kat sini, kita ada QD per inner A. Kita boleh derivekan dia lagi kepada satu equation yang lain. Sebab biasanya soalan dia akan tanya, dia akan bagi kita distance dan area. So kita kena gunakan information yang dia bagi tu untuk cari kapasitas. So ada lagi satu equation yang saya akan tunjuk sekarang ni. Substitute V dalam equation sini, kita akan dapat C equal to inert K, inert A per D. Apa yang specialnya, saya nak kongsi satu cara untuk ingat lah kan equation ni. Okay, C equal to inert A per D. Okay, saya ingat dia macam ni. Cinta, C, cinta antara engkau, aku dan dia. Okay, macam tu. So kita senang nak ingat. Sebab yelah, biasanya susah nak ingat kan equation ni. So senang je. Cinta antara engkau, aku dan dia. Okay, saya harap semua orang boleh ingat lah kan. Semua orang suka cinta-cinta. Okay, sampai di sini lah saya nak tunjuk macam mana formula tu kita dapat. So saya akan proceed kepada soalan. Saya nak tengok macam mana. Saya nak proceed kepada soalan. Simple je, the simple one. Okay, saya baca je soalannya. Okay, soalan ni macam ni. The parallel plate of a 1 farad capacitor are 1 mm apart. What is their area? Okay. Ni kapasitor kan? Positif. Okay. So, saya lukis tak awal sangat kan? Tak apalah. Just untuk nampak soalan dia macam mana. Okay. D sekarang ni dia bagi kat kita. Okay. mm. Okay. Next. Okay. Sekarang ni dia bagi distance. So kita kena guna equation cinta antara engkau, aku dan dia. So substitute je nilai dia. Sekarang kita nak area. So area sama dengan CD per dengan inu. Then we get the answer is, the answer, okay, answer 1.1 10 to the power 8 meter square. Okay, that's all. And I hope saya harap semua orang faham apa yang saya terangkan. Dan lastly saya okay, saya punya feeling belajar fizik dekat UTM ni, saya rasa sangat gembira dan membuatkan saya lagi berminat untuk belajar fizik. That's all. Thank you. Assalamualaikum.